job boy cuman kemencumatan dulu. Halo guys, salam pelaut. Seperti biasa kita naik speed untuk ke masjid di Sungai Bali, Pulau Sebuku. Setiap hari Jumat, jika tidak ada loading, kita meluangkan waktu untuk sholat Jumat ke darat ya. Dan kita sudah sampai di Sungai Bali. Jadi ini kirinya itu hutan guys. Sebelah kanannya sudah tempat duduk. Nah, kita bisa lihat sebelah kirinya ini masih rawa ya, masih hutan, jadi masih banyak binatang-binatang liar seperti monyet, biawak, burung banyak banget di sini guys, yang nggak ada di Jakarta. Di sini banyak banget burung, mau ngambil nggak bisa soalnya liar. Nah itu dia guys masjidnya. Sebenarnya ada satu lagi juga, tapi ini yang apa namanya yang paling jauh, jadi kita coba ke sana. Nah ini adalah sebagian dari masyarakat Sungai Bali, Pulau Sebuku. Itu musola guys, jadi kita jalan dulu kurang lebih sekitar 300 meteran. Nah ini adalah Masjid Jami Ar-Rahman. Nah ini dia masjidnya guys, masih belum begitu jadi, baru setengah jadi, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa jumatan. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran bahkan mengkaji satu sampai dua. Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitra, terlahir dalam keadaan suci sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam diri manusia diberikan hati nurani atau pikiran, sementara di sisi lain ditaruh juga nafsu di dalam dirinya, hati nurani dan akal pikiran diarahkan ke Wai. Kita lagi di Sebuku Island, lagi keliling-keliling hutan guys. Jadi kebetulan aku tuh pinnya aku blokir, pin ATM, jadi aku mau cari ATM. Katanya di desa sebelah ada ATM, dan kita lihat ini jalanannya cuma satu tapak ya, cuma mungkin buat satu mobil nih. Kalau ada papasan pun minggir-minggir sedikit. Kanan kiri ini masih hutan guys, jadi ini bayangin kalau malam ini kayak gimana di sini. Yakin gak ada yang berani keluar masuk nih, takut ada harimau.
Untuk jalannya kadang ada yang lubang, kadang ada yang mulus, tapi so far oke lah. Tapi ini memang benar-benar Kalimantan ini. Masih hutan. Dan ini jauh nih guys. Mungkin ada sekitar 5-7 kiloan kali. So, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, share, like, komen. Terima kasih. Kita lanjut. Sampai ketemu bajing loncat kalau enggak ular ya kan. Kemudian ada ular lagi. Tapi tetap juga sih. Ya. Kualang ya kan. Ada juga yang dingin. Yuk. Nah, di sini kita coba mau lihat danau, guys. Danau. Coba dibikin begitu ya, supaya biar apa namanya? Ya, hewan juga nggak datang ke situ. Ini bikin estetik bisa ini. Mana? Saya kalau ada. Ada? Saya mau. Kalau saya mau buang-buang ke Lombok. Bisa ikut ya? Lombok ngirimnya bagaimana? Dipakai ke Lombok ya. Dipakai itu ya. Kemarin tuh yang bekas bodi saya yang pertama tuh ke Lombok itu. Tapi mau tarjun dia. Ya. Pakai ferry ya. Ya pakai ferry lah. Oke, kalau kontainer, Lek. Iya.